Sam Turki adalah calon mirat Malaysia. Ya betul. Turki telah menguji peluru berpandu terbaru Sam surface to air missile pada 6 November. Misail yang dinamakan Sniper adalah misail jarak jauh yang dikatakan setanding dengan S-400 buatan Rusia. Projek pembangunan misail Sniper diterajui gergasi firma pertahanan Turki Aselsan, Roketsan dan Scientific and Technological Research Council of Turkey TÜBİTAK serta Defense Industries Research and Development Institute SEGE. Sniper dijangka memasuki inventory tentera Turki pada tahun 2023. Ia sekaligus melengkapkan sistem pertahanan Turki yang juga terdiri daripada Korkut sejauh 4 km, Sungur 8 km dan Haisar A, O serta U 15, 25 ke 100 km. Ismail Demir, Ketua Turki Defense Industries Presidency menyatakan Turki akan terus mengeluarkan sistem terbaru dan mensasarkan sehingga 6 jenis sistem pertahanan udara. Bagaimana pula sistem pertahanan udara Malaysia? Ketika ini Malaysia hanya memiliki keupayaan yang terhad bagi pertahanan point of defense. Ini disebabkan sistem pertahanan udara adalah daripada jenis SHORAD, Short Range Air Defense dan juga VSHORAD, Very Short Range Air Defense, iaitu JERNAS, STATSTREAK, IGLA, ANZA, FN6 dan juga Meriam Orlikon 30mm. Payung pertahanan hanya menjangkau sekitar 8 km sahaja. Namun, sistem pertahanan udara National SPAN dijangka akan lebih berbisa dengan pengenalan MIRAT, Medium Range Air Defense di dalam Cap 55 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. TUDM merancang perolehan 4 bateri sistem pertahanan udara yang akan membentuk satu Regiment Ground Based Air Defense JIBAT bermula pada RMK ke-12, 2021, 2025 sehingga ke RMK 15, 2036, 2040. Dijangkakan, ia bakal menarik minat pelbagai pengeluar sistem SAM seperti MBDA Aster, Rusia SA-17 Grizzly, China HQ-16. Namun, sistem pertahanan udara Turki tidak kurang hebatnya dan wajar diberi pertimbangan di dalam penilaian perancangan TUDM. Industri pertahanan Turki adalah di antara 10 negara terbaik di dunia ketika ini dan ia berkembang pesat mengalahkan sesetengah negara. Boleh dilihat seperti dalam sektor pembangunan drone. Dan ianya telah terbukti di medan perang, boleh dikatakan battle proven. Assalamualaikum.